Selamat datang di Cari Spot. Berikut adalah BWF Ranking update terbaru after BAMTC dan MTC 2023 20 Februari 2023. Berikut adalah berita selengkap. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Dari sektor Tunggal Putra Denmark Victor Axelsen masih kokoh di puncak klasemen dengan turunan 114.156 poin. Di peringkat kedua, Jonathan Christie. Peringkat ketiga, Anthony Sinisuka Ginting. Peringkat keempat, Lee Zezia. Peringkat lima, Chao Tin Chen. Peringkat enam, Kode Naroka naik satu peringkat ke peringkat enam menggeser Kun Lafut Vitisar. Peringkat delapan, Loh Ken Yu. Peringkat sembilan, Prano HS. Dan peringkat sepuluh, Lu Guangzu. Berikut adalah peringkat 11 sampai 20 sektor tunggal putra. Zhao Junpeng naik satu peringkat ke peringkat 11. Begitu pula Kenta Nishiponto naik satu peringkat ke peringkat 14 menggeser Engkalong Angus dari Hong Kong. Chico Aura Dwiwardoyo naik satu peringkat ke peringkat 17 menggeser Andres Antonsen dari Denmark. Tunggal putra Indonesia lainnya, Cesar Hirin Rustavito masih di peringkat 26. Bergeser ke sektor Tunggal Putri Jepang, Akane Yamaguchi masih kokoh di puncak klasemen dan turunan 105.913 poin. Di peringkat kedua, Ang Se-yong. Peringkat ketiga, Tai Zuying. Peringkat keempat, Chen Yufei. Peringkat lima, He Bingjiao. Peringkat enam, Wang Yisi. Peringkat tujuh, Carolina Marin. Peringkat delapan, Ratanok Intanon. Peringkat sembilan, Pusar Lasindu dan Han Yu di peringkat sepuluh. Berikut adalah peringkat 11 sampai 20 untuk sektor tunggal putri. Perubahan terjadi di peringkat 16 di mana Wen Jisu dari Cina Taipei naik satu peringkat ke peringkat 16 menggeser Zhang Yiman dari Cina. Begitu pula tunggal putri asal Amerika Zhang Bin naik 3 peringkat ke peringkat 18 menggeser Christy Gilmore dan Lane Klesrock. Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani naik satu peringkat ke peringkat 40. Bergeser ke sektor ganda putra, 10 besar ganda putra tidak mengalami perubahan di mana Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 92.296 poin. Di peringkat kedua, pasangan Aron Chia Sowuyi. Peringkat ketiga, The Daddies Muhammad Aksan Hendra Setiawan. Peringkat keempat, Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Peringkat lima, Liu Yushen Aosianyi. Peringkat enam, Sarvitrat Rai Reddy Sirakseti. Peringkat tujuh, Kim Amstrup Andres Rasmussen. Peringkat delapan, Ong Yesin Teo Eiji. Peringkat sembilan, Lian Wekeng Wan Chan. Dan peringkat sepuluh, Leo Roli Carnado Daniel Martin. Berikut adalah peringkat 11 sampai 20 sektor ganda putra. Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana masih di peringkat 12, begitu pula The Minions Marcus Fenaldi Gideon Kevin Sanjay Sukamulyo masih berada di peringkat 19. Perubahan terjadi di mana He Jingting Zhao Haodong dari Cina naik satu peringkat ke peringkat 20. Bergeser ke sektor ganda putri Cina Chen Hichen Jia Yifan masih kokoh puncak klasemen dan turunan 104.966 poin. Di peringkat kedua, pasangan Nami Matsuyama Chiharu Shida. Peringkat ketiga, Zhang Zuxian Zheng Yu. Peringkat keempat, Jon Naeun Kim Hyojeon. Perubahan besar terjadi di peringkat lima di mana pasangan Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti naik tiga peringkat ke peringkat lima menggeser pasangan Tan Perli Tena Murali Taran, Kim Soyong Koheyong, dan Joko Pal Kitirakul Rawida Prajungjai. Di peringkat sembilan, Yuki Fukushima Sayata Hirota. Peringkat 10, Pendiapa Emsar menutakan Emsar. Berikutlah peringkat 11 sampai 20 sektor ganda putri. Perubahan terjadi di peringkat 18, di mana pasangan dari India, Teresa Jolly, Gayatri Gopichan Pulela, naik satu peringkat ke peringkat 18 menggeser Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi di peringkat 19, dan pasangan Jerman Linda Effler Isabel Loho naik 3 peringkat ke peringkat 20.
Bergeser ke sektor ganda campuran Cina Zhang Ziwei Huang Yaqiong masih kokoh di puncak klasemen Antorean 112.400 poin. Di peringkat kedua, pasangan Yuta Watanabe Arisa Higashino. Peringkat ketiga, Wang Liu Huang Dongping. Peringkat empat, Decapol Paranhao Sapsire Peratan Aceh. Peringkat lima, Tom Gihel Delville Delru. Peringkat enam, Tan Kian Meng Lai Beijing. Perubahan terjadi di peringkat 7, Mark Lampus Isabeloho naik satu peringkat menggeser Goson Wat Lai Seven Jamie. Begitu pula Rino Frivaldi Pita Haning Trasmentari naik satu peringkat ke peringkat 9 menggeser Seo Sung Jai Jai Yujung di peringkat 10. Berikutlah peringkat 11 sampai 20 untuk sektor ganda campuran. Perubahan terjadi di mana pasangan Indonesia Rehanoval Kusaryanto Lisa Ayu Kusumawati naik satu peringkat ke peringkat 13. Begitu pula Kim Won Ho, Jona Au dari Korea naik satu peringkat ke peringkat 14 menggeser Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Pasangan dari Cina Feng Yanshi Huang Dongping naik 4 peringkat ke peringkat 16 menggeser Dejan Ferdiansah Gloria Emmanuel Wijaya, Matias Christensen Alejandra Bohe dan Kyohei Yamashita Naru Shinoya. Pasangan dari Hong Kong Tan Chuman, Xie Ying Suet, naik satu peringkat ke peringkat 20. Ganda campuran Indonesia lainnya, Zakaria Josiano Sumanti, Hediana Juli Marbella, masih di peringkat 29. Begitu pula Akbar Bintang Cahyono, Mercela Gisa Islami di peringkat 39. Itu adalah BWF Ranking Update After BAMTC dan MTC 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charisport. Terima kasih.